Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kali ini admin Dunia Fana News akan mengulas sedikit tentang update berita kasus Al Jazeera di Malaysia dari sebuah situs berita Astrowani Malaysia yang berjudul Al Jazeera English Sedia Bertemu Wakil Kerajaan Malaysia, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya Al Jazeera berbahasa Inggris siap bertemu wakil pemerintah Malaysia. Admin Dunia Fana News mencoba untuk menerjemahkan berita berbahasa Melayu Malaysia itu ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu akan kami ulas. Berita itu sebagai berikut. Saluran televisi Al Jazeera berbahasa Inggris siap bertemu dengan perwakilan pemerintah Malaysia untuk memberikan tanggapan setelah publikasi baru-baru ini dari sebuah film dokumenter yang berjudul Lockup in Malaysia's Lockdown berdurasi 25 menit 50 detik. Ini memicu kontroversi dan mengundang reaksi negatif yang mencerminkan tindakan media internasional yang jelas-jelas tidak etis dan jahat untuk mencoreng reputasi Malaysia. Dalam sebuah pernyataan, organisasi yang berbasis di Qatar ini mengatakan bahwa melaporkan apa yang telah terjadi. Al Jazeera juga membela diri bahwa film dokumenter itu juga telah dilaporkan oleh organisasi berita lain termasuk lokal dan internasional. Pernyataan itu juga menyatakan bahwa laporan itu tidak melibatkan pendapat pribadi staf Al Jazeera. Dari berita Astrowani ini, admin Dunia Fana News ingin mengulas hal itu sebagai berikut. Al Jazeera pada dasarnya tetap menganggap bahwa apa yang diberitakan itu benar sesuai dengan fakta sah nyata terjadi di lapangan dan diperkuat lagi dengan dalih bahwa Al Jazeera membuat laporan itu telah diberitakan oleh organisasi berita lokal dan internasional. Apakah dalih Al Jazeera itu make sense, masuk akal, bisa diterima dengan akal sehat secara logika bila laporan dokumenter yang berbau fiktif dan fitnah semacam itu telah diberitakan oleh situs berita lokal di Malaysia? Kenapa pemerintah dan rakyat Malaysia tidak bereaksi keras dan marah seperti reaksi terhadap Al Jazeera? Semestinya Al Jazeera juga bisa menunjukkan bukti-bukti berita untuk memperkuat dalihnya tersebut. Sebab bila tanpa bukti dalih yang kuat, Al Jazeera hanyalah untuk menutupi kebohongan. Sebab setiap kebohongan yang ditutupi akan melahirkan kebohongan baru berikutnya. Demikian ulasan berita dari Astrowani tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.